Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menghadiri acara launching gerakan berwarna pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas guna membangun masyarakat inklusif di Provinsi Banten. Kegiatan ini bertempat di SKH 02 Kota Serang pada Selasa 17 Mei 2022. Turut hadir Penjabat Gubernur Provinsi Banten Dr. Al Muktabar, Staf Sus Presiden Bidang Sosial Angki Yudhistia, Ditjen Dukcapil Profesor Dr. Judan Arif Fahrullah, Asda 1 Provinsi Banten Komarudin, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tabrani, Kadis DP3 AKKB Dr. Hajah Siti Ma'aninina beserta jajarannya. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Hajah Siti Ma'aninina menyampaikan bahwa hadirnya program ini yaitu untuk memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk mengurus administrasi kependudukan atau adminduk, sehingga adminduk bisa menyasar semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menuturkan bahwa pelayanan adminduk ini merupakan tekad dan cita-cita bersama pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan kesejahteraan dengan cara mempermudah pelayanan untuk penyandang disabilitas. Pada acara ini dilakukan juga penyerahan data disabilitas sesuai Dapodik kepada Kepala Dinas Kependudukan Provinsi Banten. Tim Liputan Banten Parlemen TV.